Halo, halo guys. Kali ini sama saya di ADP Motovlog. Hari ini hari Minggu, sekitar jam 5 kurang. Cuacanya baru habis hujan. Jadi masih jalanan masih basah. Tapi tumben kok enggak begitu macet ya, guys ya. Syukur deh kalau gitu. By the way, ini pertama kalinya saya nge-vlog ya guys. Jadi maafin kalau masih banyak-banyak kekurangan dari segi suara, kamera, dan lain-lainnya. Hari ini kita kemana? Sebenarnya hari ini mau jemput seseorang, tapi orang yang mau dijemput itu pulangnya masih sekitar jam 6. Ini masih jam 5, jadi masih ada waktu 1 jam untuk kita jalan-jalan. Dan untungnya hari ini nggak begitu macet ya guys. Dan cuacanya juga nggak panas karena baru hujan tadi. Enaknya kita ke kiri ya guys ya. Ya, ke kiri aja deh. Seru juga pakai kamera action cam di helm begini. Karena serasa jadi pusat perhatian orang. Banyak yang ngeliatin. Terasa jadi artis, tapi sebenarnya malu juga. Malunya kenapa? Karena yang ngeliatin itu kayak ada apa gitu ngeliatinya, jadi takut. Aroma truk sampah.
Ya beginilah guys, keadaan jalan di kota Medan yang katanya 98% baik, nyatanya kebalikannya 98% buruk. Banyak lubang, banyak genangan. Kalau hujan ringan aja jalanan udah mulai tergenang. Bahkan ada yang lebih parah lagi guys, itu di jalan Krakatau. Jalan Krakatau itu, waduh, itu udah bukan jalan berlubang tapi malah lubang berjalan. Bisa segera diperbaiki, apalagi ini dalam musim hujan ya guys ya. Karena beberapa waktu lalu juga ada kejadian, kalau nggak salah itu di jalan Taran Tamrin, jadi ada galian yang belum selesai. Posisi galiannya itu ada di pinggir jalan. Jadi galiannya itu terbuka gitu aja. Pas hujan kan jalanan tergenang tuh. Nah, yang mana jalanan, yang mana galian udah gak kelihatan. Jadi ada beberapa mobil yang jadi korban. Vespa modif. Apa sih tujuannya? Enggak ada keren-kerennya. Malah yang ada ribet. Udah enggak ada safety-nya. Bentuknya nggak karuan, nggak ngerti lah. Gak enaknya pakai helm full face gini, gerah ya guys ya. Begitu. Ya, udah berembun, tapi sebenarnya ada itu. Tapi untuk ngakalin biar nggak mudah berembun itu sebenarnya ada caranya guys, ada teknik. Jadi bagian kaca yang bagian di dalam itu diolesin pakai ini shaving cream, krim pencukur. Ya, biasanya aku pakai itu, krim pencukur. Diolesin merata.
Setelah itu dibersihin pakai tisu. Udah deh, mau hujan badai gak akan berembun, kecuali kalau dia kena air. Kalau kena air ya hilang. Tapi sejauh ini sih cara itu cukup ampuh, guys. Daripada harus beli apa itu namanya, yang khusus untuk pembersih kaca anti fog, aku rasa itu cukup mahal, guys. Dan nggak fleksibel. Maksudnya fleksibel itu mudah dibawa-bawa. Kalau shaving cream kan gampang dibawa-bawa, ukurannya juga kecil. Kalau anti fog itu kayak botol ini, botol Rapita, gede dan mahal. Belum pernah coba sih kayaknya, tapi kayaknya lebih ampuh itu karena dia khusus. Ini gak bisa ke kanan nih. Lihatin guys, rambunya ketutupan. Harus jeli nih. Itu rambunya di atas, gak boleh ke kanan. Gawat nih. Kita harus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadi kita harus putar dari sana. Arafah, ternyata Arafah jadi jualan ini, guys. Jualan aqua galon, guys. Waduh, dalam nih.